Hei, kalian ini siapa sih? Didit. Jatiwangi Kids. Apa sih Jatiwangi Kids? Nama grup. Grup apa? Grup apa? Grup tari? Bukan, grup bernyanyi. Gimana sih emang Jatiwangi Kids tuh? Bisa ceritain gak? Ngapain aja? Selalu apa bergembira kesenian di luar negeri padahal kitanya nggak diajak padahal kita Jatiwangi Kids ya. Terus suka bikin lagu? Suka. Tentang apa biasanya? Waktu itu Iye Didit nyanya bikin lagu di Yuma pak terus Yuma ngebenerin lagu-lagunya, terus ngebikin nadanya. Nah, jadi lagu. Terus ketika itu kita suruh latihan. Sama siapa? Bernyanyi sama Yuma. Di sana waktu itu. Terus waktu ada gambar yang buang sampah sembarangan monyet. Satu jadi kayak syuting gitu. Jadi kita manggung tadi Dip jadi yang buang sampah sembarangan. Dia sama Nyanya yang mencegah yang jadi memperingatkan. Pada ingat enggak udah punya berapa lagu? Sebutin. Jatiwangi Kids. Mimpi kecil. Makhluk kecil. Penting adalah satu sama lain menjadi lebih dekat. Karena peristiwa dari workshop pembuatan album bersama Mukti. Sebenarnya nggak kebayang juga ya ternyata bisa meluncurin album gitu dengan apa dengan hal yang tidak disadari gitu kan bisa membuahkan sesuatu. Berawal cuman karena dari kecil niatnya cuma iseng-iseng, mulai dari lama kelamaan akhirnya menjadi sesuatu yang mulai serius bagi Kiki dan itu sangat luar biasa sekali buat Kiki, nggak nyangka lah pokoknya bisa sampai seperti ini dan akhirnya bisa membuat sebuah album gitu kan. Kira-kira menurut Kiki apa yang penting dari peluncuran 10 album ini? Sebenarnya yang paling penting dari peluncuran 10 album ini bagaimana kita menghargai suatu karya yang pernah kita buat sebelumnya. Kita sering bikin banyak karya gitu kan dan kita kadang melupakan karya yang dulu seperti apa gitu kan. Sulit sekali untuk mengingatnya karena ini pengalaman pertama ya. Menurut saya ini juga sangat berarti sih. Soalnya baru pertama kali nih kita mau apa namanya? Launching apa? Tadi album gitu kan. Baru pertama kalinya soalnya kami dari pertama main musik kan dari nol sampai sekarang udah punya album itu. Saya merasa bangga banget. Sangat berarti lah. Gak sia-sia perjuangan. Sia-sia itu sama kemarin capek-capekan dan lagu. Kalian tahu album? Tahu. Menurut kalian penting nggak sih punya album atau ya gimana menurut kalian? Penting ya karena album itu bisa denger albumnya dan kita nurutin gitu biar tambah bagus nyanyinya ya. Kalau menurut saya sih jangan dulu merasa gimana ya, kalau belum punya lagu jangan dulu merasa saya artis gitu karena kalau punya band kalau nggak belum punya lagu buat apa gitu kan, cuma jiplak lagu-lagu orang lain terus di aransemen lagi.
kalau begitu mau beli kaset aja kalau kayak gitu. Udah, jangan pernah nyerah yang lainnya gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa nyaman. Ya jangan udah putus asa, jangan berpikir apa-apaan kita gini-gini ya. Jadikan kalau bisa jadikan motivasi buat hidup ke depan. Okay.